Terus ada ekor yang warna panjang. Ada tetangga titel-titel yang ada. Ada lanjutannya itu. APPGC PHD. Baik, baik. Tapi masih kesini ya, Mas Budi. Selanjutnya, Satria. Oh, ya lagi. Terima kasih, terimanya. Terima kasih Pak Nas atas ujarannya, mudah-mudahan apa yang di
inginkan selalu tercapai, dan kita doakan selalu untuk kesuksesan Banyuwangi kedepannya. Terima kasih. Iya, ya. Harapan saya tadi ya, teman-teman bisa dimotivasi. Halo. Ya. Apalagi 2 tahun berturut-turut Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Banyuwangi dengan nilai 74.000 menjadi kabupaten paling inovatif nomor 1 di Indonesia. Dari angka ini saya sering sampaikan, siapa sangka dulu Banyuwangi bisa mengalahkan Jogja, antara Jogja dan UGM. Siapa sangka bisa mengalahkan kotanya Adidas dan Terbawi Jaya di Malang misalnya. Siapa sangka kita bisa mengalahkan Bandung dan ada ITB. Tapi dengan kerja keras, keinginan maju bersama, adalah Banyuwangi sekarang dari kabupaten paling inovatif nomor 1. Tapi kalau penetapan ini membuat kita puas, kita tidak berinovasi, kita akan disusul dengan daerah lain. Karena daerah lain juga akan mendorong kabupatennya menjadi kabupaten inovatif. Dan dari penetapan ini, kita mendapatkan reward kurang lebih 9-10 miliar rupiah hadiahnya kepada Banyuwangi. Nah, tentu ini di level pemerintah dan sistem kinerja birokrasi. Harapan saya di level Anda milenial, ini perlu ada bekal-bekal baru, dan harapan saya forum ini bisa memberikan pembekalan kepada anak-anak, kepada kita semua di tengah tantangan kita yang semakin dari lebar, semakin berat. Saya kira ini, Pak Dias, terima kasih kepada anak-anak semuanya. Baik, terima kasih Pak Bupati, selamat menikmati tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Abi, saya dari Sambewangi. Pak Bupati, silakan Mas. Saya mau tanya bagaimana ini pengurusan masalah bantuan keluarga miskin yang sedang diadakan di dinas sosial dengan. Terima kasih Bapak, selamat bertugas Bapak. Terima kasih.